semuanya. Jumpa lagi di dapur Mama Afisya. Di video kali ini saya mau buat minuman dingin yang sangat segar dan yang lagi viral, es mangga susu India. Yuk langsung saja kita buat esnya. Ini juga bisa buat ide jualan. Yuk kita tonton videonya. Di sini saya sudah menyiapkan ini mangga, satu buah mangga ya. Mangganya sudah saya potong-potong. Terus ini perisa mangga, rasa mangga 5 sendok makan, gula pasir, susu UHT, air putih, dan ini es batu. Selanjutnya kita buat sirup gulanya ya. Kita masukkan air. Gula pasir. Terus kita nyalakan kompornya. Kita masak hingga gulanya itu larut. Kita masukkan perisa rasa mangga atau pewarna makanan kuning. Kita masak ya hingga gulanya itu larut. Ini gulanya sudah larut. Matikan kompornya. Kita diamkan hingga dingin. Selanjutnya kita blender mangganya ya. Kita masukkan ke blender. Blendernya sudah selesai ya. Selanjutnya nih saya sudah menyiapkan gelas. Terus kita masukkan sirup gulanya. Cukup. Terus kita masukkan es batu. Selanjutnya kita masukkan susu UHT. Dan kita masukkan jus mangganya. Ini sudah jadi es mangga Indianya ala Mama Afisya.
Ini dia es mangga Indianya sudah jadi ya. Sudah siap untuk kita nikmati. Kalau mau minum, kita aduk-aduk dulu biar tambah seger. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.